Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan dari saudari kita Nailah dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz, ana mau tanyakan tentang aplikasi kontributor penyedia foto online, di mana di dalamnya ada jual beli foto, potret foto apa saja secara online. Yang membelinya adalah seluruh dunia. Mereka membeli dengan US dollar. Cara pencairan dananya via akun PayPal terus ditarik ke rekening pribadi. Apakah hasil jualan foto di aplikasi ini halal, Ustadz? Afwan, mohon jawabannya. Jazakallahu khaira wa barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Bolehkah kita menjual foto secara online? Sebenarnya muara pertanyaannya ke sini. Maka jawabannya, kita lihat apa yang kita jual. Kalau yang kita jual adalah haram, maka hasilnya haram. Kalau yang kita jual halal, insya Allah hasilnya halal. Dan foto, itu hukumnya bisa berbeda-beda. Ada foto yang halal, ada foto yang haram. Kalau fotonya misalnya menimbulkan fitnah, maka menjadi haram. Baik menimbulkan fitnah untuk laki-laki maupun menimbulkan fitnah untuk perempuan, jadinya haram. Kalau fotonya misalnya menampakkan aurat, baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan, maka menjadi haram. Kalau foto tersebut menampakkan aib orang lain, maka menjadi haram. Ya, foto pada asalnya mubah, tapi menjadi berubah hukumnya ketika ada hal-hal yang mempengaruhinya. Kalau misalnya fotonya foto alam, keindahan alam, keindahan ciptaan Allah, keindahan bunga, keindahan hewan-hewan, maka tidak ada masalah sama sekali. Dan hasil yang kita dapatkan dari penjualan foto-foto seperti itu menjadi halal. Tapi kalau foto-fotonya ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ada hal-hal yang diharamkan oleh syariat di dalamnya, maka yang seperti itu tidak boleh dijual. Dan kalau dijual, hasilnya haram. Ya, demikian jawaban dari pertanyaan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.